Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nisa Nuraini dari Natura Craft. Saya menerima banyak sekali pertanyaan mengenai cara penggunaan bitumen. Oleh karena itu, hari ini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan bitumen itu sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui apa sih bitumen itu? Bitumen itu sejenis silin cair, jadi bentuknya itu seperti silin cair. Nah, ini berguna untuk memberikan efek antik dan klasik pada suatu benda. Saya sudah punya contohnya nih. Nah, ini boxnya terbuat dari kayu solid. Ini saya cat semuanya dengan bitumen, jadi urat-urat kayu alaminya ini lebih terlihat. Kemudian bitumen juga saya aplikasikan di bagian yang sudah di decoupage, yaitu di tutup boxnya ini ya. Saya aplikasikan di bagian pinggir-pinggirnya. Ini membuatnya makin terlihat antik dan klasik tadi ya. Oke, kali ini kita akan langsung praktek menggunakan media hardboard hook separator yang seperti ini ya. Kita langsung praktek aja ya. Oke, kita akan mulai mengaplikasikannya. Kita buka dulu bitumennya, lalu keluarkan menggunakan pisau plet atau spatula. Sedikit dulu aja. Oke, ini warnanya lumayan pekat ya. Jadi sedikit pun udah pekat. Kemudian saya menggunakan foam brush atau sponge brush ya. Ini kita aplikasikan dulu di sini. Kemudian beri sedikit demi sedikit di bagian pinggir. Kalau misalnya dirasa terlalu tebal, ditipiskan lagi. Cara lainnya, teman-teman bisa juga menggunakan tisu. Saya ada punya tisu sini ya. Ini bisa juga menggunakan tisu seperti ini, jadi diambil, kemudian diputar-putar dulu atau ditipiskan dulu di sini ya. Fungsinya hanya untuk memberi kesan klasik dengan memberikan warna gelap di sekelilingnya. Teman-teman bisa teruskan sampai semua pinggirnya ini sudah ada bitumen. Oke, pengaplikasian bitumen sudah selesai. Kita sudah mengaplikasikan di semua bagian pinggirnya. Jadi teman-teman bisa lihat ini sudah lebih gelap semua bagian pinggirnya dan itu yang membuatnya terlihat antik dan klasik. Oke teman-teman, saya akan memberikan tutorial lainnya di channel YouTube kami di Natura Craft Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Nisa Nuraini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.